kabar ayah ibu dan juga adik-adik? Bertemu lagi nih dengan Rabbit Hole Mendongeng. Nah, kali ini ada Kak Tania dan juga Alex. Kak Alex, kita hari ini mau ngapain Kak? Kita main kartu huruf. Oh, kita main kartu hurufnya Rabbit Hole. Nah, kartu huruf ini Kak merupakan pelengkap dari seri 3 buku mengenal huruf. Buku apa aja Kak? Liburan Terbaik, Asal Mula Namaku, dan Kade Menentukan. Nah, betul sekali. Nah, kita akan mencoba mengajak ayah, ibu, dan juga anak-anak di rumah untuk memainkannya. Tapi fungsi cara dari... Cara mainnya bagaimana? Oh, sebelumnya, Kak, kita mengenal dulu fungsi kartu huruf ini buat apa sih, Kak? Itu bisa untuk interaksi dengan orang tua dan anak. Dan juga? Untuk bisa menghafal huruf juga. Oke. Untuk menghafal huruf. Dan juga untuk melatih komunikasi dan juga daya ingat anak-anak. Nah, kita ayah ibu semakin banyak bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak. Oke, sudah? Sudah. Nah, cara mainnya kurang lebih sama ya Kak, cuman ini random. Random. Oke. Jadi karena Kak Alex yang menang tadi, berarti Kak Alex yang duluan. Baiklah Kak Alex, silakan. Hewannya dari hutan. Ada di hutan. Suka gelantungan. Temennya kalau hampir punah, salah satu hewan hampir punah. Lutung. Yeay, katanya menang. Sekarang katanya ya Kak, boleh nggak kalau aku ambilnya dari tengah? Kan ini udah random. Boleh. Boleh ya. Nah, ayah ibu juga boleh mempraktekannya. Aku ingin aku menang. Aku tahu di mana kelemahan Kak Alex. Ah, ini sudah tadi. Ada lagi ya, Kak? Paling bawah. Oh, paling bawah. Ya, udah enggak tahu Kak di mana. Nah, Kak Alex kurang masuknya. Oke. Hop. Yang mana ya? Jangan diintip dong. Oh, jangan diintip. Gak boleh yang tak diintip ya. Oke. Aku tahu Kak. Aku. Kak. Ada di buku kado yang menakjubkan. Pamannya itu datang dari jauh. Membawa bungkus kopi. Pamannya datang dari daerah mana Kak? Aceh. Gayo. Jawaban pertama yang kakaknya ambil Aceh. Salah Kak, lebih tepatnya betul Gayo. Nah, Gayo itu ada di mana Kak? Aceh. Betul. Jadi kakaknya yang menang ya? Iya. Nah, Kak Alex coba kita dua kali putaran lagi. Kak Alex ingat semua ceritanya? Ingat dong. Wah, hebat. Ayo ini udah. Kalau misalnya memang sudah, ayah ibu boleh meletakkannya lagi paling bawah, lalu ambil kartu lagi secara acak. Ini ada di buku Liburan Terbaik. Liburan Terbaik. Ini sebuah kepulauan. Kepulauan. Bentuknya mirip-mirip dengan huruf K. Kepulauan, bentuknya mirip huruf K. Raja. Salah. Masih ya? Salah. Jailolo. Oh ya. Oke, katanya beneran lupa. Berarti kartunya untuk Kak Alex. Terakhir ya Kak ya, kita putaran terakhir ya. Soalnya katanya udah punya dia. Kurang katanya. Oke, yang mana ya? Karena katanya tahu Kak Alex paling suka buku apa. Ingat tadi kocok lagi nih. Seru gak sih Kak kalau baca-baca buku dari Rabbit Hole? Seru Kak, seru. Seru ya? Seru banget Kak. Diintip. Gak boleh diintip Kak. Gak boleh diintip ternyata ya Ibu. Katanya curang emang. Enggak, oke. Katanya punya. Kak, adanya ya kakak udah tau lah ya di buku kadang menakjubkan ya. Dia hidup di hutan. Biasanya dia menjadi hewan yang paling galak. Harimau.
batik karena kita imbang. Satu lagi. Satu okay, lagi. Kalem. Extra time. Oke. Okay. Oh, ini udah. Udah juga. Ini katanya ngocoknya nih. Siap ke foto. Udah juga. Udah semua dibacok lagi nih kita. Tapi kak, biasanya kita kalau main ini dalam keadaan yang benar-benar santai ya. Iya. Atau bisa sambil piknik. Bisa, sambil atau mungkin lagi weekend. Lagi weekend. Daripada keluar, mungkin bisa dimain dengan anak. Betul. Nah, ini bukunya katanya lengkap banget. Oh, udah juga. Dan banyak banget udah juga manfaat dari buku-bukunya ya, Rabbit Hole, terutama seri 3 huruf ini. Ini bukunya dari Liburan Terbaik. Aha. Karakternya di buku ini menulis huruf di pasir. Oke, lalu ada clue lain? Tulisannya mirip sebuah pohon. Ini petani ya. Ada banyak huruf soalnya. Iya. Ini clue-nya. Karena ada 3 pohon di situ. Iya, yang artinya ada 3 huruf. Nah, tadi tinggal pilih yang nomor 1 dari 3 itu. Berarti kak, saat kita memberikan clue mungkin boleh dibatasi kali ya? Boleh. Betul. Jadi clue-nya Kak Alex cuma sampai 2 itu ya. Enggak bisa nambah. Enggak bisa. Oke. Mungkin tapi kalau buat si adik-adiknya mungkin bisa nambah clue. Oh, bisa ya, tergantung ayah ibunya ya, iya, Kak. Iya, karena apalagi anak kecil daya ingatnya masih belum sekuat orang dewasa. Aduh, ya Kak Tania tahu itu ada apa saja ya Ibu yang ada pohonnya tuh di buku Liburan Terbaik? Ada X, lalu ada Y, satu lagi ada Z. Di pasir. Di pasir ya. Ayo. Apa ya? Nyerah aja. Nyerah. Oke. Okay. Nyerah. Zat. Salah. Jawabannya weh. Ui, berarti tadi katanya juga salah ya. Salah. Kan orang dewasa saja bisa lupa. Berarti pohonnya tadi ada W, Y, F, V, W, X. A, V, W. V bukan kak. Tuh, Kak Alex juga lupa. Jadi pohonnya tadi ada Y, ada X, dan ada W. Ya, katanya salah menjawabnya. Harusnya pohonnya adalah W. Berarti kartunya untuk Kak Alex. Jadi, Oke, jadi mainan terakhir. Kalian kartunya 3, katanya kartunya cuma 2. Berarti yang menang Kak Alex lagi. Tidak apa-apa, terima kasih ya Kak Alex. Nah, seperti itu ayah ibu. Yang penting tidak terlalu penting siapa yang kalah. Yang penting seru ya Kak. Iya. Dan anak belajar untuk melatih daya ingat daya mereka. Oke, kalau begitu sudah? Udah. Nah, begitu ayah ibu, bagaimana cara memainkan kartu huruf? Mainkanlah dengan suasana yang menyenangkan dan senyaman mungkin agar semua interaksinya bisa terbangun dengan sempurna. Kalau gitu, Kak Tania dan juga Kak Alex undur diri dan dadah.